teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang persamaan eksponensial. Oke, ini dia soalnya. Tentukan nilai x yang memenuhi dari persamaan eksponensial akar pangkat 4, 8 pangkat x min 5, sama dengan 4 pangkat 4 plus 2x. Oke. Sifat eksponen yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama, akar pangkat C dari A pangkat B sama dengan ditulis dalam bentuk pangkat menjadi A pangkat B per C. Maka bentuk akar pangkat 4, 8 pangkat X min 5 ditulis menjadi 8 pangkat X min 5 per 4 sama dengan 4 pangkat 4 plus 2X. Kita akan membuat bilangan pokok di ruas kiri dan ruas kanan menjadi 2. 8 ditulis menjadi 2 pangkat 3 kali X min 5 per 4 sama dengan 4 sama dengan 2 pangkat 2 kali 4 plus 2X. Kita lihat bilangan pokok di ruas kiri dan ruas kanan adalah 2. Sehingga penyelesaiannya adalah 3 kali X min 5 per 4 sama dengan 2 kali 4 plus 2X. Sifat eksponen yang kedua adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Tiga kali x min 5 per 4 sama dengan 3x min 15 per 4 sama dengan 8 plus 4x. Dikali silang menjadi 3x min 15 sama dengan 4 kali 8 plus 4x. 3x min 15 sama dengan 32 plus 16x. Tiga x min 16x sama dengan 32 plus 15. 3x min 16x sama dengan min 13x sama dengan 32 plus 15 sama dengan 47. X sama dengan min 47 per 13. Ini dia jawabannya. Oke, sekian pembahasan soal tentang persamaan eksponensial untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!